Rahasia Cewek Im Seri 2 Pendekar Harum Jilid 7. Sekian lama Kwi Jeong terlonggong, katanya kemudian menyengir tertawa. Menurut pendapatmu kapan baiknya hari pernikahan putriku dengan temanmu dilangsungkan? Maksud Ong Ya, lebih cepat lebih baik sebelum Kwi Jeong bicara pipop Kongcu Chu sudah menyela bicara. Tak sedikit Choleuhi yang pernah lihat perempuan bernyali besar dan bermuka tebal. Tapi, seperti putri raja yang ingin lekas-lekas menikah, seperti Pipop Kongcu ini belum pernah dilihatnya, katanya dengan menyengir kejut. Kalau perjodohan ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak, kapan saja pernikahan dilangsungkan tak menjadi soal. Kalau begitu, besok saja dilangsungkan, kata Pipop Kongcu dengan mata bersinar. Dengan langkah lebar, Chow Liuhi yang kembali ke perkemahannya, hatinya jengkel dan geli pula mulutnya menggumam. Sungguh belum pernah kulihat calon pengantin yang begini terburu-buru untuk kawin. Baru saja kakinya melangkah ke dalam perkemahan, dilihatnya Oh Tihua sedang memeluk guci menuang arak ke dalam mulutnya sekaligus ia ya habiskan setengah guci arak. Katanya tertawa. Tadi hampir saja bikin aku mati kutu dengan mendorong melihat kau dan dia sepuasnya. Bukankah kau biasanya bermuka tebal loki pinjan? Orang lain mengolok dan menggoda aku, tidak menjadi soal, tapi dia, dia pun menggoda aku, coba katakan malu tidak aku ini. Kalau sekarang kau sudah takut kepadanya, celakalah hidupmu di kelak kemudian, ya, hidup baru, besok harus kau mulai, pengantin perempuan terburu-buru ingin kawin, dia desak aku supaya tentukan pernikahan besok pagi, apa besok pagi oh tihoa menjerit sambil mencelat bangun. Ya, besok pagi Coh Liu Hiang menegaskan. Sekali raih Oh Ti Hoa rengguk baju di depan dada Coh Liu Hiang, kau, kau lantas menyanggupi sebagai calon menantu raja, cepat atau lambat kau akan menikah, apa bedanya cepat sehari atau lambat seminggu Oh Ti Hoa jumpalitan jatuh ke atas ranjang, mulutnya berkawok-kawok, celaka dua belas. Sedikit pun aku tidak mempersiapkan diri, apa tidak menyulitkan aku jadi pengantin harus siap apa. Jikalau kau tidak bisa, aku dan maling romantis cukup mampu mengajarkan pada kau goda. Pinjan tertawa, oh, tehok, lempar sebuah bantal ke arah orang dengan kaki telanjang. Dia mondar-mandir ke sana kemari, mencari arak, dan mulutnya muring-muring. Mana araknya? Arak yang harus mampus ternyata sudah habis. Kalau tidak tenggak dua cangkir lagi untuk menekannya, serasa hampir melonjak keluar jantungku saking tegang. Cho Liuhi yang mengawasi Yan, katanya, coba kau pikir, kenapa mereka begitu terburu nafsu hendak melangsungkan pernikahan besok pagi setelah kejadian malam ini? Kui Jeong seperti burung yang ketakutan dikejar panah kepada siapapun dia tidak percaya lagi, terpaksa harus lekas mencari menantu untuk menjadi pelindungnya, kalau tidak, mendadak Oh Ti menjerit kaget, serunya, lekas kalian kemari, coba lihat apa ini karena mengobrak abrik ke sana kemari, tiba-tiba didapatnya secari kertas di bawah tindihan botol arak. Di atas kertas putih itu bertuliskan huruf-huruf yang indah berseni. Cuan-cuan datang dari jauh, Jiwa sendiri belum tentu selamat, kenapa turut campur urusan orang lain? Mumpung hari belum terang tanah, lekas tinggalkan tempat ini, itulah jalan paling tepat, kalau tidak menyesal pun sudah terlambat. Jikalau kalian sudi mendengar nasihatku, kesempatan lain akan kubuatkan hidangan lezat untuk menjamu kalian panjang umur. Tertanda orang di ruang pemujaan tak terasa coh liuhi yang terlonggong mengawasi kertas di tangannya. Dua kali meninggalkan surat dengan tulisan yang sama, naga-naganya komplotan Cihok Kuan Im memang sudah sejak lama menyelundup di sekitar Kui Jeong. Ong, Ki Pinjan utarakan dugaannya Menurut dugaanmu siapa-siapa saja komplotannya tanya Oh Ti Ho A. Siapapun mungkin saja, mungkin para busu, mungkin permaisuri atau gundik-gundiknya, bukan mustahil mereka ayah beranak juga, komentar Ki Pinjan Kesima matoh tehoa, katanya kemudian menyengir kecut, jangan kalian menjadi gelisah lantaran aku tidak jadi menantu raja, bagi aku tidak jadi soal, memang kemungkinan adalah mereka ayah beranak sendiri, coh liuhi yang tersenyum katanya, jikalau hanya huruf hitam di atas kertas ini cukup mampu mengusir kita, saya umpama kita tetap bisa hidup, menjadi manusia pun tak ada artinya lagi. Bercahaya biji metoh tihoa, katanya sambil menggosok-gosok tapak tangan Nah, kata-kata ini baru mirip ucapan si maling kampium Apapun yang akan terjadi kita harus adu jiwa dengan dia Sekarang, kata coh Liu yang dengan prihatin Kalau dia sudah pasti hendak mencari kita, maka kita tak perlu tergesa-gesa Biarlah kita tunggu kedatangannya saja di sini Besok kau tetap melangsungkan pernikahanmu Tiga hari kemudian tetap kita bekerja menurut rencana Kui Jeong untuk menukar kiloh cising itu dengan barang-barang yang sudah disiapkan. Menurut pemakmu apa dia betul hendak menukarnya? Sudah tentu dia takkan menukarnya. Oh Ti Hoa menibung bertanya, kalau dia tak mau tukar, kenapa kita harus melakukannya secara royal? Kui Jeong berikan permata kucing itu pada kau, Sebaliknya Kiloh Cising dipandangnya lebih berharga dari jiwanya sendiri. Jelas Kiloh Cising membekal suatu rahasia yang amat tinggi nilainya, benar tidak? Ya, mungkin sahut Oh Ti Hoa. Ah. Bahwa Cio Koan An Imau bertindak demikian tidak lebih karena ingin tahu sampai di mana nilai dari rahasia Kiloh Cising itu. Ki Pinjan tiba-tiba nimrung. Kalau Kui Jeong memandang Kiloh Cising begitu berharga, Kenapa dia tidak ragu menyerahkan kepada pengkecit Hao untuk membawanya pergi? Choh Liu yang berpikir sebentar baru menjawab, mungkin bukan dibawa pergi, tapi titip kepada pengkecit Hao untuk membawanya kemari. Ki Pinjan mengerutkan keningnya, jadi kiloh cising itu semula tak berada di tangan Kui Jeong, tapi berada di tangan seseorang yang menetap di Tionggoan, sekarang Kui Jeong amat memerlukan barang ini lalu suruh orang untuk mengantarnya kemari sudah tentu itu pun suatu kemungkinan, benar tidak? Kalau demikian, urusan tidak besar, barang begitu berharga mana Kui Jeong sudi titipkan pada orang lain? Kalau toh orang itu sudah menyimpan mestika semahal itu, mana sudi memberikan kepada orang lain pula kipinjan utarakan kesangsiannya, dalam hal ini sudah tentu mengandung suatu rahasia yang tak mungkin diketahui orang luar, Choh Liu yang coba menganalisa. Mungkin hanya Kui Jong seorang yang tahu rahasia ini, kita tak perlu menebak-nebak, cuma kupikir, ia tertawa lalu menyambung, bila keadaan memaksa, mungkin Kui Jong akan memberitahu sendiri, setelah mengalami ketegangan dan keributan semalam suntuk, meski hati masih diganjal urusan-urusan penting, tapi begitu memejamkan mata, tanpa terasa siapapun akan terlelap dalam impian. Entah berapa lama mereka tertidur, sekonyong-konyong terdengar lambaian pakaian yang terhembus angin. Sesosok bayangan orang bagai terbang menerjang masuk ke dalam perkemahan, ternyata dia bukan lain Rambok Budiman dari Tionggoan Sutauli Uce Orang-orang sebangsa Choh Liuhi yang seolah-olah selamanya tak pernah tidur sungguh-sungguh. Ki Pinjan segera menyambut kedatangan orang dengan jengkelan dingin. Chuan pergi tanpa pamit. Kini datang tanpa memberitahu lagi. Apa tingkah lakumu tidak terlalu aneh sambil menyeka keringat Tao Liu Ce unjuk tawa dibuat buat. Katanya, Cai Hai ada urusan perlu ku beritahukan. Harap kalian suka maafkan keteledoranku ini. Lama Ki Pinjan menatapnya, lambat laun sikapnya mulai lunak. Oh Tihoa malah tertawa, Katanya, kau punya urusan penting apa, duduklah dan bicara perlahan-lahan, semalam Cai Hai pergi tanpa pamit, karena secara diam-diam aku menguntit jejak set Jiu Bu Tohoan, sejak pertama kali Cai Hai merasa orang ini terlalu licik dan mengandung maksud tertentu, pastilah ada latar belakangnya, tidak malukah sebagai kawakan Kang pandanganmu memang tepat, puji Oh Ti Hoa. Gerak geriknya seperti amat tergopoh-gopoh dan gelisah sepanjang jalan. Aku menguntitnya secara diam-diam. Untunglah tidak konangan olehnya. Dia terus menuju ke utara kira-kira setengah jam perjalanan. Terlihat di depan sana terdapat sebuah bukit pasir. Di balik bukit pasir inilah berdiri sebuah perkemahan. Mencorong pandangan Matuki Pingyan, katanya tertawa dingin. Siapa saja orang-orang yang berada di dalam perkemahan itu aku tidak tahu, tapi cuma dengan si Kera hitam Suhong seorang, kalau chuan seorang diri hendak main selidik dan mencuri dengar rahasia mereka, belum tentu kau bisa pulang dengan nyawa hidup. Su Tao Liu Che menyengir tertawa, ujarnya, "Sudah tentu cai hai tahu dalam perkemahan itu pasti ada jago-jago kosen. Masa aku berani sembrono?" setelah kuliah Tohoan memasuki perkemahan itu baru saja aku kebingungan apa yang harus aku lakukan tiba-tiba nampak seekor kuda mencongklang pesat menuju ke arah perkemahan itu di atas kuda penunggangnya membidikkan sebatang panah melesat masuk ke dalam perkemahan kuda tak berhenti terus membedal ke arah yang lain dan menghilang betapa tajam pendengaran sang kaucu Sejauh ratusan tombak waktu kuda itu lari mendekati kupingnya pasti sudah mendengarnya. Mana mungkin kuda itu bisa mendekat dalam jarak panah dengan perkemahan? Mana dia orang membidikan panahnya lagi demikian jengek kipinjan lagi. Kuda itu agaknya memang keturunan naga, agaknya kakinya terbungkus rapat sehingga tidak menimbulkan suara di atas pasir. Tentunya kecepatan lari dan keringanan langkahnya tidak lebih asor dari seorang tokoh kosen yang punya ginkang tinggi. Sekilas Soh Ti Hoa melirik kepada Choh Liu Hiang, ujarnya tertawa. Kuda itu mungkin setanding dengan kuda yang kau pinjam dari Mutiara Hitam. Di tengah gurun pasir memang tidak sedikit kuda-kuda jempolan. Silahkan Chuan lanjutkan ceritanya, kata Choh Liu Hiang. Baru saja kuda itu melesat pergi, tiga sosok bayangan orang segera melesat secepat panah keluar dari kemah, mengejar dengan kencang. Cai Hai tahu inilah kesempatan terbaik untuk aku bertindak dan menyerempet bahaya. Kalau ayah tentu sia-sia kedatanganku. Tidak kecil ya nyali tuan, oloki pinjam sinis. Secara diam-diam Cai Hai berputar ke belakang perlahan, Soalnya di belakang ada beberapa kuda yang terlindungi lingkaran tali, ringkik kuda bisa melenyapkan gerak langkahku. Memang tidak malu kau dipandang rampok budiman dari Tionggoan, tindakanmu memang serba perhitungan. Kembali oh ti Hoa memuji. Merah muka Sutauli Uce, katanya pula, Hei mendekam di atas pasir, pelan-pelan aku singkap sedikit ujung kemah dan mengintip ke dalam. Tampak kecuali tohoan masih ada dua orang berpakaian sutra emas, bertopi kebesaran dari negeri Kuije dan seorang hon yang bermuka bengis dan licik, Kipingan Yan melirik kepada Choh Liu Hyang, bertaut alis Choh Liu Hyang. katanya, apakah pemberontakan yang terjadi di negeri Kuije ini ada orang hon yang ikut menjadi kaki tangannya ketiga orang ini mencabut panah dari atas meja, di ujung panah terdapat lempitan secarik kertas. Orang Je itu membacanya sebentar, mungkin dia tidak bisa bakal bahasahan maka kertas itu dia angsurkan kepada laki-laki tua bermuka bengis kejam itu, minta orang membaca huruf-huruf yang ada di atas kertas. Jadi kau tahu juga apa yang tertulis di atas kertas itu. Nasibmu cukup baik, timbrungoh ti hoa. Cai he, dengar laki-laki tua itu membaca cukup keras. Kiloh chising sudah berada di tanganku. Kalau kalian ingin mendapatkan benda ini, sediakan 5.000 tail emas, 500 butir mutiara, 50 pasang gelang pualam, menuju ke barat daya 50 li untuk menukarnya Kalau kalian tidak berminat, benda ini akan menjadi milik Wiji Oh Belum selesai Liu Che membacakan, Coh Liuhi yang bertiga sudah berjingkat berdiri, Seru Ohti Hoa, Bocah Keparat sekaligus menawarkan dagangan kepada dua pembeli. Apakah kiloh cising ada sangkut pautnya dengan negeri Kui Jai? Ki Pinjan segera menukas, katanya, bagaimana reaksi kedua orang Kui Jai? Setelah mendengar surat yang dibaca itu Roman muka mereka seketika berubah, pada saat itu pula tiga orang yang mengejar keluar keburu pulang, bukan saja orang-orang dalam kemah tidak menyinggung soal surat itu, Secara diam-diam kertas surat itu pun disimpannya. Bagaimana hasilnya dengan pengejaran mereka? Tanya Oh Ti Hoa. Tidak terkejar. Satu di antara ketiga orang itu yang bertubuh kurus seperti kera, mulutnya mengumpat caci. Katanya kuda itu pasti kuda setan. Kalau tidak meski memejamkan mata pasti dia pun bisa menyandaknya. San Kau Chu memang mengagulkan ginkangnya tiada bandingan. Kali ini dia terjungkal oleh seekor kuda. Sudah tentu, hampir Eden saking marah, kata Ofteho oh Ageli. Aku tahu orang ini tentu seorang jagoan kosen. Di saat hatiku gelisah khawatir jejakku ketahuan, untunglah setelah mereka berunding. San Kasu itu membawa tiga temannya, termasuk Tohoan meluruk kemari, tutur Sutauli Uce. Kalau cuan tahu mereka kemari membunuh orang. Kenapa tidak lekas kau pulang memberi kabar desak Ki Pinjan? Cai Hai tahu ada kalian bertiga di sini, meski jumlah mereka ditambah 10 kali lipat jangan harap bisa berhasil. Maka aku ingin bertahan sebentar lagi, ingin aku tahu sampai di mana nilainya kiloh cising itu. Sutau Liu Che melanjutkan ceritanya. Setelah keempat orang ini pergi, kedua orang Kui dan seorang Hong itu mulai berdebat. Seorang bilang harus lekas mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk menukarnya. Pihak lain imbalannya terlalu besar, belum tentu kiloh cising punya nilai begitu tinggi. Harus waspada dan bertindak melihat gelagat. Cho Liu yang beradu pandang dengan Kipingan, mereka tahu bahwa ketiga orang itu terang belum tahu rahasia dari kiloh cising itu. Maka mereka curiga dan bimbang khawatir tertipu. Kalau tidak ditukar, kuatir pula benda mustika itu jatuh ke tangan Kuijo. Berkata Liu C lebih lanjut, aku sedang heran, kenapa orang-orang ini begitu besar perhatiannya pada sebutir permata saja? Siapa tahu tiba-tiba ada orang menepuk bundaku? Sampai di sini, rona mukanya mengunjuk rasa jeri dan heran, agaknya belum hilang rasa takutnya. Cepat ia menyeka keringatnya pula. Katanya dengan menghela nafas, Cai Hai sejak kecil sudah mengembara. Ilmu silatku belum termasuk kelas tinggi. Bagi seorang pekerja dalam bidangku ini, mata kuping harus tajam luar biasa. Siapa tahu orang itu sudah berada di belakangku, bayangannya pun tak kulihat. Kesemua tuco liu yang, katanya, tak nyana kecuali San Hong. Masih ada orang kosen berada di sini. Waktu itu sungguh bukan kepala rasa kagetku. Waktu aku berpaling bayangan orang itu sudah sepuluh tombak jauhnya, orang sedang melambaikan tangan kepadaku, aku tahu jejakku sudah kenangan, terpaksa aku mengeraskan kepala menghampiri, keringat dingin di kepalanya berketel-ketel, katanya menyambung dengan tertawa getir, setelah aku berhadapan dan melihat tegas muka orang ini, baru aku tahu bahwa jiwaku berhasil kuranggut kembali, apa maksudmu tanya Ki Pinjan? Untunglah dulu aku pernah bertemu dengan orang ini sekali Kalau tidak sekarang aku takkan bisa pulang bertemu dengan kalian Tutur Che menghela nafas Jadi dia membebaskan kau demikian saja Tanya Oh Tihoa Terus terang, dua tahun yang lalu waktu aku sedang bekerja Secara tak terduga kebentrok dengan orang ini Untung tujuanku waktu itu hendak menolong keluarga seorang janda maka dia melepaskanku. Watak orang ini amat aneh, asal dia mengampuni kau sekali, meski kau selanjutnya berbuat salah padanya, dia pasti takkan melukai seujung rambutmu, laki-laki benar bocah itu, seru Oh tihoa. Apakah orang ini juga diundang oleh kaum pemberontak itu untuk membunuh Kui Jeong kata Ki Pinjan mengerut kening. Ya, begitulah menurut dugaanku, sahut Sutau li Uce. Siapakah dia sebenarnya tanya Ki Pinjan. Caihat pernah bersumpah berat, mati pun takkan menyebut namanya, cuma aku bisa memberitahu, ilmu orang ini amat tinggi dan tak terukur tingkatannya, kalian harus lebih hati-hati. Tiba-tiba Ki Pinjan menarik muka, desisnya bengis, kalau dia menanam budi kepadamu, kenapa kau kemari memberikan kabar kepada kami setahun yang lalu? Secara tak sengaja kakakku mendapatkan harta terpendam yang tak ternilai jumlahnya, menurut rencana kami kakak beradik hendak mundur dan mengasingkan diri dari percaturan dunia persilatan, siapa tahu hasil yang amat rahasia ini ternyata diketahui oleh kait pang-pang culam Qiongling. bukan saja harta karun yang kami temukan itu dirampas semuanya, kakakku pun menemui ajal dengan badan terbacok hancur. Cai Hai tahu siapa pembunuhnya, tapi, tapi, ia kucek-kucek matanya yang berkaca-kaca, katanya tawar. Tapi ilmu silat Cai Hai terang bukan tandingan Lam Kiong. Jikalau peristiwa ini sampai bocor, di dalam kai pang Lam Kiong Ling Laksana Seng Surya yang sedang bercokol di puncak Cakrawala, siapa orang-orang Kang Ho yang mau percaya akan omonganku? Benar ujar Choh Liu Hiang. Waktu itu Lam Kiong Ling memang membutuhkan geng yang tak terhitung jumlahnya, jikalau harta karun milik siapapun asal dapat direbut, dengan kera kejam atau telengas apapun bisa saja dialakukan, Sutao Liu Che menghela nafas, ujarnya, dendam kesumat sedalam lautan ini, terang aku tiada harapan untuk membalasnya. Siapa tahu dengan tenaga seorang diri Cho Liyuhi yang si maling kampium ternyata berhasil membongkar rahasia dan muslihat kejam Lam Kiong Ling. Secara tidak langsung mewakili aku menuntut balas, dan peristiwa ini cukup menggetarkan dunia. Tiada kaum perselatan yang tak tahu. Sungguh Cai Hai amat berterima kasih dan hutang budi kepada maling kampium. Sayang Choh Liuhi yang selincah naga sakti. Selama ini Cai Hai tak berhasil menemukan jejaknya dan menyampaikan sebelah salam dan terima kasihku. Mendadak ia angkat kepala dengan nada ia awasi Choh Liu Yang, katanya dengan hormat. Cai Hai tahu maling belum suka kelana dan tamasya kemana saja tidak menunjukkan asal usul dan muka aslinya kepada orang lain. Tapi Cai He yakin kedua mataku ini belum lamur, Aku masih bisa membedakan orang yang tulen sembari bicara segera ia berlutut dan menyembah berulang-ulang. Lekas Choh Liuhi yang mengangkatnya bangun, "Apakah benar aku ini Choh Liuhi yang adanya? Cai He pun amat haru dan terima kasih akan maksud baikmu. Kejadian hari ini, kedua pihak sama-sama tuan penolongku. Sungguh cai hati ada muka tinggal lama-lama di sini. Semoga kalian bisa merasakan kegetiran hati cai He." kembali ia menjura serta menambahkan "Cai He sekarang mohon diri, semoga kelak berjumpa pula." Habis kata-katanya Lekas ia ya putar badan lantas berlalu dengan cepat. Lama sekali baru Oh Ti Hoa menghela nafas dan membuka kesunyian, "Kalau orang lama hidup keluntungan di Kangou 10 tahun, musuhnya sudah tersebar di seluruh penjuru, tapi Cho Liu yang justru menanam budi kepada setiap orang yang ditolongnya." Kalau demikian betapapun jarang membunuh sesama manusia lebih baik, Ki Pinjan malah mengerutkan kening, katanya, kalau setau Liu Che sudah tahu kalau kau adalah maling kampium, tapi dia minta kau waspada menghadapinya, maka dalam pandangannya ilmu silat orang ini tidak lebih asor dari Cho Liu Yang, benar, timbrungoh A, sekian banyak tahun, yang bisa bertanding dengan Choh Liu yang belum pernah kita saksikan jikalau dia benar-benar datang hari ini. Ingin juga aku bermain-main melawannya. Choh Liuhi yang tertawa geli, katanya, "Jangan kau lupa, hari ini adalah hari pernikahanmu. Perduli berapa banyak musuh yang datang, biar aku dan Ki Pinjan yang menghadapinya, boleh kau masuk dan tidur senikmatnya dalam kamar pengantin." buah Tihoa mengelus hidung Katanya tertawa, "Jikalau musuh datang terlalu banyak, seharusnya kalian beri kesempatan kepadaku untuk melemaskan tulang-tulangku." Kipping Yan menyengir, "Katanya, kau kan punya istri yang dapat melayanimu sepuasnya. Memangnya kau belum merasa letih baru saja? Oh, Hoa merenggut sebuah bantal hendak dilempar ke sana." Tahu-tahu, enam lima orang laki-laki yang membawa baki berisi topi. Pakaian Dian segalap perlengkapannya masuk ke dalam kemah. Dengan membungkuk dan salah seorang berkata dengan berseri tawa, upacara pernikahan sudah siap. Diharap huma calon mantu lekas ganti pakaian siap melangsungkan upacara nikah. Cepat benar kerja kaki tangan kalian, puji coh liuhi yang terpingkel pingkel. Oh Ti melotot mengawasi topi yang berhias tinggi itu, mendadak ia angkat kedua tangannya ke atas, badan pun roboh rebah di atas ranjang teriaknya, jikalau kalian suruh aku mengenakan topi segede itu, lebih baik kalian persen sekali bacokan saja kepadaku, akan tetapi mengenakan topi macam apapun, sudah tentu lebih enak daripada badan ditusuk pisau. Akhirnya Oh Tihua kenakan juga topi kebesaran dan mengenakan pakaian pengantin. Waktu ia coba bercermin, tiba-tiba terasa olehnya bahwa tampangnya sebetulnya tidak seburuk seperti yang pernah dibayangkannya sendiri. Demikian pula mempelai perempuan mengenakan pakaian serba baru, dengan perhiasan serba mewah, secarik kain merah sutra menutupi raut wajahnya. Mengawasi kain merah sutra itu, diam-diam bersorak hati Oh tiho batinnya, hari ini betapapun kau takkan bisa menggodaku lagi. Kemah yang semula sudah begitu molek dan megah kini kelihatan lebih mewah dan semarak. Selebar muka Kui Jeong merah bercahaya terang, tapi selama ini permaisurinya tak pernah unjukkan dirinya. Mungkin karena tiada kehadiran permaisuri maka dalam perkemahan itu tiada tampak bayangan seorang perempuan jua. Setelah mempelai berdua melakukan sembahyang dan sekedar tata tertib pernikahan, Segera mereka diusung masuk ke dalam kamar pengantin. Ternyata memang begitulah adat perkawinan dari negeri Kuije, sederhana dan meriah. Kalau peristiwa ini terjadi dalam negeri mereka, tamu-tamu perempuan pun tak boleh unjuk diri di hadapan umum dan lagi setelah mempelai masuk ke dalam kamar pengantin. Mempelai laki-laki harus berjaga-jaga di luar pintu, menunggu para tamu yang berpamitan pulang menghaturkan secangkir arak. Memang malam hari di gurun pasir teramat dingin, semua gembala selalu membekal sebotol atau secukupnya arak untuk memanaskan badan. Di sana setiap laki-laki mempunyai hobi minum, semakin banyak arak yang ditenggak mempelai laki-laki, lebih semarak dan terpandanglah jamuan pernikahan ini, maka sampai akhirnya di antara sepuluh mempelai laki-laki, sepuluh -laki, orang semuanya digotong masuk ke dalam kamar pengantin. Tapi kebiasaan adat pernikahan seperti ini justru mencocoki selera Hoa. Oh kehabisan arak merupakan suatu yang paling dia takuti selama hidupnya, kalau ada yang mencekoki arak padanya, kebetulan malah bagi dirinya. Tampak empat laki-laki yang telanjang bagian atas badannya menggotong seekor unta panggang masuk ke dalam perkemahan, mencekal sebuah pisau pelak, Kui Jeong mulai bekerja mengiris perut unta panggang ini. Di dalam perut unta ternyata berisi seekor kambing panggang, di dalam panggang kambing ini kiranya berisi seekor ayam pula. Inilah perjamuan besar paling mewah dan semarak dalam lingkungan kerabat istana raja yang jarang terjadi di padang pasir, dengan pisau peraknya Kui Jeong membelak perut ayam panggang, dengan ujung pisaunya dia menyodok keluar sebutir telur ayam yang berlepotan minyak, serunya dengan mengelus jenggot Telur ini bisa membawa rejeki. Selama ini menurut tradisi hanya tamu-tamu agung saja yang setimpal mencicipinya. Hari ini perjamuan pernikahan, keadaan lain dari yang lain, tamu agung siapa saja yang memakan telur yang bisa membawa rejeki ini, bukan saja bakal mendapat berkah dan wahyu, malah yang bakal menjadi pengantin adalah dia pula. coh Liuhi yang amat heran dan ketarik akan adat istiadat dan ker-ker yang aneh. Dilihatnya Kui Jeong sedang menghampiri ke arahnya, telur yang membawa rejeki yang tersunduk di ujung pisaunya dia taruh di dalam piring Cho Liu Hiang. Lalu serunya lantang sambil mengangkat kedua tangan, ayolah kita beramai-ramai sama menghaturkan secangkir arak kepada tamu agung kita, seruan Kui Jeong seketika mendapat tepuk tangan yang gegap gempita. Semua hadirin bersorak-sorai sambil bertepuk tangan, dengan tertawa Choh Liuhi yang mengambil telur di atas piringnya, tiba-tiba dilihatnya ujung pisau perak di tangan Kui Jeong kelihatan bersemu hitam di sinari cahaya api. Tersirap darahnya, namun lahirnya dia berlaku tenang dan wajar, di mana tangannya terayun, berbareng mulutnya terpentang lalu terkatup lagi, orang lain cuma menyangka telur itu sudah terlelap masuk ke dalam perutnya, Sebetulnya telur itu sudah menggelundung masuk ke dalam lengan bajunya. Terdengar Kipincan berkata dengan menghela napas, "Kejadian dalam dunia ini memang serba aneh. Kenyataan Xiao Oh hari ini menjadi menantu raja. Apakah sebelum ini pernah terpikir olehmu kuda liar itu terhitung sudah terbelenggu?" ujar Choh Liuhi yang tertawa, "Seharusnya kita ikut gembira, cuma Malam ini kau harus dua belas kali lebih hati-hati dan waspada, sekali-kali jangan minum sampai mabuk, Ki Pinjan mendadak menyengir lebar, katanya, coba kau lihat apakah ini secara diam-diam ia sisipkan segulung kertas yang sudah basah oleh minyak, sehingga tulisannya rada burem, tapi masih jelas dan bisa dibaca di mana tertulis, hari ini adalah hari bahagia pernikahan putrimu. Biarlah besok kepalamu kutitipkan sehari lagi di atas badanmu, besok waktu masih mendatangi, biarku penggal kepalamu. Semoga kau memeliharanya secara baik-baik, jangan sampai mengecewakan hatiku, tanpa terasa Choh Liu yang menjublek mengawasi lembaran kertas di tangannya. Kata Ki Pinjan yang tertawa getir Tutur kata orang ini meski tidak sehalus dan sesopan tulisanmu tapi nada dan pembawaannya amat mirip benar dengan kebiasaanmu, cuma dia menginginkan batok kepala orang lain, boleh dikata rada kejam dari kau, dari mana kau dapatkan kertas peringatan ini tanya Choh Liu Hi yang prihatin. Tertancap di buntut unta panggang itu tadi waktu aku keluar kebetulan kulihat, maka di tengah jalanku sambar lebih dulu, Enak saja ia berujar bahwasanya kalau tidak teliti dan seksama terhadap barang sesuatu, mana mungkin di dalam keadaan semeriah ini dapat memperhatikan urusan kecil ini. Masakah mungkin bisa diketemukan secara kebetulan? Untuk kepergok olehmu, jikalau terjatuh ke tangan Ong mungkin seketika dia jatuh semaput, bukankah perjamuan ramai ini bakal jadi kacau dan bubar? Beruntung Xiao si Oh melangsungkan pernikahan hari ini. Jikalau aku dan kau tak bisa beri peluang kepadanya supaya bisa tenang dan senang serta puas masuk ke kamar pengantinnya, lebih baik cari saja seutas tali gantung diri. Saya umpama orang itu tidak datang, bahaya yang harus kita hadapi hari ini cukup besar juga. Jangan dipandang persoalan ini terlalu sepele. Hidangan dan arak hantaran orang lain sekali-kali kita jangan mencicipinya Berkilat metuki pinggan, sekian lama ia tatap mata orang Katanya kemudian dengan mengerut kening Apakah telur rejeki itu mengandung racun belum sempat Choh Liu yang menjawab Tujuh delapan orang berbondong-bondong mendatangi hendak menghatur arak kepada mereka Berkata kipingan dengan suara berat Lebih baik aku berjaga-jaga di luar Bila kau bisa bebaskan dirimu boleh kau keluar temui aku, setetes sarak pun ia tidak cicipi, terus melangkah dengan langkah tergopoh-gopoh. Sebaliknya Oh Ti sedang tenggak sebanyak-banyaknya sampai selebar mukanya merah gelap. Bersahabat dengan kawan seperti Choh Liu Hyang dan Ki Ping sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi nasibnya, bila seseorang mempunyai nasib dan rejeki seperti dirinya, Kapan atau saat apapun tak menjadi soal minum sedikit banyak, malam semakin larut, bau daging panggang semerbak, gelak tawa, dan sendagura orang-orang masih tetap ramai. Namun, suasana tegang yang diliputi hawa pembunuhan masih mencekam sanubari orang-orang tertentu di tengah gurun pasir ini. Badan Kipinjan terbungkus di dalam selimut beluru yang tebal, duduk di bawah bayang pohon di pinggir kolam. Kepalanya menengadah mengawasi bintang-bintang yang lebat bertebaran di tengah cakrawala, lambat laun sinar bintang pun mulai pudar. Begitu duduk tanpa bergerak, seolah hendak duduk terus sampai kiamat. Orang seperti dia memang agaknya tak pernah merasakan kesepian dan letih. Sekonyong-konyong sebuah botol terlempar datang, terang botol itu hampir memukul kepalanya, seolah-olah tak pernah bergerak. Namun botol itu tahu-tahu sudah berada di tangannya. Dengan langkah perlahan coh Liu yang datang menghampiri, katanya sambil menghela nafas, Hawa dingin di sini aneh benar, tiba-tiba ia melihat rambut kipinjan sudah membeku jadi es, Katanya pula sambil mengerutkan kening, Kalau kau tak minum arak, tak mau berdiri jalan mondar-mandir, hanya duduk begini saja? Apa kau tak khawatir mati kedinginan hawa dingin takkan membekukan aku sampai mati, sahut Ki Pinjan dingin. Akhirnya dia membuka tutup botol dan menenggak dua kali, katanya perlahan-lahan, hanya dengan duduk tenang tak bergerak di sini, baru aku bisa melihat apakah ada orang luar yang datang, jikalau aku mendar mandir kian kemari, tak bisa aku kendalikan keadaan keseluruhannya, dalam kolong langit ini, Siapa pula yang dapat tahu bahwa kau pun bisa juga rela kedinginan menahan lapar demi sahabat tercinta? Aku hanya melakukan urusan yang aku suka. Persetan bagaimana pandangan orang lain? Apa pula sangkut pautnya dengan diriku? coh liuhi yang tertawa-tawa. Ia tak bicara lagi. Ia tahu bila laki Pinjan menarik muka dan bicara aseran. Perduli apapun yang kau katakan padanya, kau takkan diberi tanggapan. Sesaat kemudian, Ki Pinjan sendiri malah yang buka suara, bagaimana Xiao si ya Oh sudah masuk kamar pengantin, digotong masuk seperti panggang unta tadi, bedanya cuma perutnya tak ada kambing panggangnya, Ki Pinjan tertawa geli, mulutnya menggumam, orang yang sembarangan waktu bisa jatuh mabuk memang kadang kala membawa rejeki nomplok, Coh Liu Hi yang rebut botol arak itu, lalu ditenggaknya sekali, katanya, Adakah sesuatu gerak gerik yang mencurigakan di bagian luar orang yang meninggalkan surat peringatan mungkin sudah berlalu, bahwa orang bisa menancapkan secari kertas di atas unta panggang di hadapan sekian banyak hadirin, kepandainya tentu tidak rendah. Ingin aku menghadapinya, kapan kau pun bisa terburu nafsu? Jarang terjadi, memangnya kau kira aku ini mayat hidup bagaimana juga orang itu menjadi bagianku, Kalian tak boleh bergebrak sama dia. Jadi kau takut aku bakal terbunuh oleh dia aku pun khawatir kau membunuhnya. Jikalau orang macam itu sampai mati rasanya sangat disayangkan. Hetomet Terki pinjan menggeram-geram, botol arak direbutnya balik lalu ditenggak pula dua kali. Tiba-tiba ia bertanya, "Mana telur itu, Choh Liu?" yang menggerakkan lengan bajunya. "Tahu, tahu, telur itu sudah berada di tapak tangannya." Begitu terhembus angin seketika menjadi beku sekeras batu, kata Choh Liu Hiang, pisau perak itu sudah menusuk amblas sedalam setengah dim, tapi hanya ujung pisau sebesar beras saja yang kelihatan menjadi kehitaman. Diri sini dapatlah kita bayangkan mungkin telur putihnya tak beracun, racunnya hanya ada di telur kuning, ki pinjan sambut di telur itu serta diamat. Amatinya dengan seksama, Lalu ia pun keluarkan sebilah pisau perak kecil, selapis demi selapis ia kikis permukaan telur, lama kelamaan dia dapati sebatang jarum kecil lembut laksana rambut di dalam kuning telur. Dengan ujung pisau peraknya, perlahan-lahan ia menjungkitnya keluar, seluruh batang pisau perak itu seketika berubah hitam. Choh Liu yang menghela napas panjang, katanya tertawa, perut unta berisi kambing. Perut kambing berisi ayam, telur berada di dalam perut ayam, di dalam putih telur barulah kuning telur, bahwa dia bisa menaruh racun di dalam kuning telurnya saja, sungguh buah karya yang lihai, Ki Pinjan tertawa, katanya, dia menaruh racun di tempat begini rupa, namun bisa ketahuan oleh kau, bukankah kau lebih lihai mendadak woman bukannya kelam, sambungnya, Kui Jeong sendiri yang menjungkit telur ini dan diberikan kepadamu benar kecuali dia sendiri. Sebelum ini mungkin tiada siapapun yang tahu kepada siapa telur ini hendak dia berikan jadi orang yang menaruh racun, apakah Kui Jeong sendiri? Kalau Kui Jeong sendiri yang menaruh racun, waktu dia menjungkit telur kenapa harus pakai pisau perak? Sebentar ia termenung lalu menambahkan kalau bicara soal kesempatan untuk menaruh racun di dalam telur, hanya koki atau tukang masak saja yang mungkin melakukan. Terang bukan koki itu, kau sudah menyelidikinya ya sahut ki pinjan pendek. Masa kau tahu bila ia tidak berbohong aku cukup tahu, cepat jawaban ki pinjan tapi meyakinkan. Choh Liu Hi yang tidak bertanya lebih lanjut, jikalau ki pinjan sudah begitu yakin, sia-sia ia membuang ludah. Kalau jawabannya begitu sederhana, tentulah pertanyaan yang dia ajukan kepada Koki teramat jelas dan teliti dan lagi tentu menggunakan suatu care yang menyudutkan orang yang ditanya, sehingga mau tidak mau harus menjawab dengan jujur. Sudah tentu Choh Liu yang cukup tahu akan watak Kipinjan. Rada lama kemudian Kipinjan bersuara lagi untuk menaruh racun di dalam telur seperti ini. Belum tentu harus dilakukan oleh seorang koki saja Siapapun bisa turun tangan dikala orang lain tidak waspada Jarum racun dia samlitkan masuk ke dalam telur cuma Orang itu pasti amat dekat dengan kui jeong Dan lagi dia sudah perhitungkan bahwa telur itu bakal diberikan padamu Matanya melotot kepada Cho Liu yang berpikir siapakah orang itu Lama Cho Liu yang berpikir-pikir katanya tertawa, yang terang sekarang takkan bisa disimpulkan, lekaslah kau pergi tidur saja, kau, kau sudah berjaga setengah malam, sisa setengah malam menjadi gilianku, kata Choh Liu Hiang. Lewat setengah malam hawa semakin dingin, Choh Liu Hiang pun sudah duduk cukup lama, bergeming pun tidak, kalau Ki Ping Yan bisa duduk seperti itu, tak perlu dibuat heran. Bahwa Choh Liu yang bisa duduk begitu lama tanpa bergerak, Sungguh siapapun takkan pernah menduganya. Tempat itu amat gelap, api lilin di dalam perkemahan kelihatannya seperti berjarak amat jauh, tiada orang yang melihatnya, namun dengan jelas Choh Liu yang bisa mengamati setiap orang. Kini suasana dalam perkemahan pun mulai reda, dua tiga orang saling payang dan papah bergoyang gontai keluar, ada yang nyanyi-nyanyi kecil, ada yang menggerundel. Suara nyanyian akhirnya berhenti dan sirap, deru angin yang berhembus di gurun pasir berubah laksana nyanyian duka cita yang memilukan hati, membuat orang bergidik seram dan hambar. Tabir malam yang tak berujung, pangkal bintang-bintang bertebaran mulai lenyap, di tengah gurun pasir seluas ini tinggal Choh Liuhi yang seorang saja yang masih segar dan sadar. Lambat laun sanubarinya memikirkan banyak kejadian, urusan dan banyak orang. Soh Yang Yang, Sung Tiam Ji dan Li Ang di manakah mereka kini? Sampai detik ini Choh Liu Yang masih belum berhasil menemukan jejak atau mendapat kabar mereka. Tapi musuh yang berada di sekelilingnya justru semakin banyak. Cio yang misterius dan menakutkan itu, jejaknya tak menentu, gerak geriknya serba tersembunyi, pembunuh yang tak terukur kepandaian silatnya, Apakah dirinya harus terbenam di tengah gurun pasir yang tak kenal kasihan ini? Cho Liuhi yang tenggak lagi araknya, teringat akan oh A, serta merta tersungging senyuman kecil di ujung bibirnya. Bocah itu sungguh bahagia dan besar rezekinya. Tiba-tiba ia mendapati seseorang sedang datang ke arahnya badannya terbungkus oleh selembar kemul besar yang terbuat dari bulu angsa, selintas pandang seperti sebuah kemah kecil sedang bergerak berjalan. Siapa tegur Choh Liu Hiang? Tidak menjawab malah terdengar suara cekikikan tawanya. Ternyata pendatang ini adalah Pipop Kong Chu, mempelai perempuan membolos keluar dari kamar pengantin. Senyuman yang tersungging di bibir Choh Liu yang seketika membeku, serunya perlahan, untuk apa kau kemari sambil menyeret ke mula bulu angsa yang besar itu? Pipop Kongcu melangkah mendatangi tawanya semakin riang. "Sahutnya, kau boleh datang kemari. Memang aku tidak, tidak pantas kau datang ke tempat ini. Kenapa berkedip-kedip biji mata?" Pipop Kongcu, "Coh liu yang menarik muka," katanya kandas. Jikalau tak segera kembali ke kamar pengantinmu, biarku... Kata-katanya terputus oleh tawa cekikikan Pipop Kongcu semerdu kelintingan. Katanya dengan tertawa riang, kau, kau ingin pergi. Untuk apa masuk ke kamar pengantin? Ke kamar pengantin sudah tentu untuk, untuk, suara cok liu Hiang yang sirap seketika. Sungguh tak tega ia melanjutkan kata-katanya di depan seorang gadis, terpaksa ia gosok-gosok hidung sendiri. Kata Pipop Kongcu sambil mengeling penuh daya tarik. Katakanlah sudah tentu melakukan apa sungguh Choh Liuhi yang tidak tahu apa yang harus dikatakan selama hidup boleh dikata belum pernah ia berhadapan dengan gadis secentil dan seberani ini Pit Kong cumalah semakin riang melihat sikap kikuk dan malu-malunya katanya lincah kalau aku masuk ke dalam kamar pengantin jangan kau heran kalau aku dilabrak oleh membelai perempuan Choh Liuhi yang benar-benar menjublek katanya tersendat mempelai perempuan, memangnya bukankah siapa bilang aku mempelai perempuan ta, tapi jelas sekali, putri raja kan bukan hanya aku saja dalam negeri kuijek kita, yang menikah dengan oh Tehoa adalah kakakku, orang pikun, kakakmu, kenapa tidak sejak semula kau jelaskan bersinar cemerlang bintang kejora biji mata pipop kongcu, katanya sambil gigit bibir, kenapa harusku jelaskan, Memang sengaja hendakku buat kau marah-marah, supaya kau gelisah, karena tawa cekikikannya badannya bergetar, dari dalam kemulnya juga terdengar suara berdering yang ramai, waktu dia julurkan sebelah lengannya dari dalam kemul yang membungkus badannya, ternyata tangannya menjinjing dua botol arak. Dengan mengacungkan kedua botol arak ini, dia tertawa riang, serunya. Kun kau lekas sambut kedua botol arak ini, jangan sibuk mainkan hidung saja, nanti copot darimu kamu mengawasi orang perlahan-lahan coh liuhi yang berkata, kau memang setan kecil yang nakal, lincah dan cerewet, sembari bicara pelan-pelan ia bangkit berdiri seraya ulur sebelah tangannya kau, apa yang kau inginkan coba kau terka, aku tidak takut aku tidak takut padamu aku tidak, seperti hendak mundur tapi tidak bergerak tiba-tiba mulutnya menjerit lirih. Tahu-tahu sebelah tangannya dicekal oleh Choh Liu Hiang, tak kuasa badannya tersungkur masuk ke dalam pelukan Choh Liu Hiang. Kemul bulu angsa di atas badannya seperti hampir melorot ke bawah, pelan-pelan kelihatan pundaknya tampak jelas, kulit badannya yang halus putih merah selicin kain sutera, lambat-lambat pasti kemul itu melorot turun lagi, kembali tampak sepasang bukit tandus yang menjulang, Montok dan kenyal Ternyata badannya telanjang bulat, tak terbungkus selembar benang pun Kemul itu terus melorot ke bawah Kembali coh liuhi yang terkesima dan mematung di tempatnya Tangannya pun tak bergerak lagi Terdengar suara pipop kongcu bergetar Pikun, kau hendak bikin aku kaku Kedinginan kedua tangannya terpentang mengembangkan kemul bulu angsa itu tampak oleh coh Liu yang bentuk badan polos seorang gadis yang masih perawan dan belum terjamah oleh tangan siapapun jua, begitu sempurna dengan lekak lekuk yang jelas, sepasang dada yang putih dan menantang, kaki atau sepasang paha yang mempesonakan, lambat laun pandangan Choh Liu yang menjadi gelap dan tak terlihat apa-apa lagi. Seluruh badannya tahu-tahu sudah terbungkus masuk ke dalam kembung bulu angsa yang lebar dan besar. Kedua orang itu sama-sama roboh bergelundungan jatuh di atas selimut tempat duduknya tadi Kemula bulu angsa yang merah menyolok itu kini benar-benar sesuai menjadi fungsinya sebagai kemah mini yang terkecil di seluruh dunia Sesuatu sedang bergerak-gerak di dalam kemah mini itu Lalu segalanya berhenti cekikikan pipop kongcu kembali terdengar dari dalam Aku tidak takut padamu Masakan kau malah takut kepadaku agaknya Cho Liuh yang menghela napas, katanya. Kau memang Binal. Pernahkah kau melihat si Binal yang begitu cantik dalam dunia ini? Belum pernah. Aku pun belum pernah melihat si Pikun yang gagah mungil dalam dunia ini. Si Pikun, Pikun, suaranya semakin lirih dan akhirnya tak terdengar lagi. Tak lama kemudian sebuah botol melayang keluar dari dalam kemah mini. Disusul sebuah botol lainnya yang masih berisi setengah harak. Sesaat kemudian, sebuah kaki putih yang halus mulus dan indah terjulur keluar dari dalam kemah dengan gemetar, tapi cepat-cepat menyurut lagi. Perlahan-lahan, dan pasti terdengar suara napas mulai menderu, semakin cepat dan cepat lagi. Apakah mereka kedinginan? Kenapa seluruh kemah mini itu serasa bergetar? Seng Surya akhirnya merambat naik perlahan-lahan. Sinar Surya yang baru saja terbit serasa lembut dan hangat, seperti dengus napas seorang bayi. Terdengar suara lagi dari dalam kemah mini, "Itulah suara coh Liu yang agaknya hari sudah terang tanah. Belum, belum, umpama sudah terang tanah juga tidak menjadi soal. Semua orang di sini semalam sudah rebah, semua karena terlalu banyak minum arak. Mana mereka bisa bangun begini cepat?" kata Pipop Kongcu. Suaranya kedengarannya seperti merintih penuh kenikmatan. Choh Liu, yang tidak bicara lagi, agaknya dia setuju orang tetap mengeram di dalam kemah mini itu. Tiba-tiba, Pipop Kongcu bersuara lagi, "Aku berbuat begini baik kepadamu. Tahukah kau apa maksudku? Meskipun aku ini bukan laki-laki yang suka iseng, tapi sungguh tak habis aku mengerti kecuali si gadis mencintai laki-laki itu sampai dia rela menyerahkan dirinya." memangnya masih ada sebab lainnya sudah tentu aku menyukai kau, tapi jikalau tiada lain tujuan, aku akupun takkan, takkan demikian, masih lantaran apakah sesaat di kongcu termenung, lalu menjawab pelan-pelan, karena aku takkan menikah sama kau, ocoh liu yang bersuara heran. Bukan saja aku tidak bakal menikah dengan kau, malah kak, pertemuan kita kelak pun mungkin amat terbatas, oh, 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 mendadak Pipop Kongcu berteriak sengit, memangnya kau bisu dan hanya bisa menjawab oh saja, memangnya kau tidak punya komentar-komentar apa yang harus ku berikan kau, kau, sedikitnya kau harus tanya kepadaku, kenapa aku tak bisa menikah dengan kau kalau ku tanyakan, apakah kau sudi menjawab agaknya Pipop Kongcu tertegun, lama juga berdiam diri, katanya kemudian sambil menghela nafas aku takkan jelaskan, justru aku tahu kau takkan menjelaskan maka aku tidak bertanya, kau, masakan sedikit pun tidak sedih atau meneluh? Seumpama hatimu tidak perih pantasnya kau berujar beberapa kata, sejak semula sudah ku beritahu kau, aku selamanya tak pernah berbohong. Kau, kau bergajul, benar-benar tidak merasa rawan bicara terus terang, saya umpama kau pasti harus menikah sama aku, apakah aku nakal mempersunting kau? Bagi aku masih merupakan tanda tanya plak, sekonyong-konyong terdengar suara gamparan keras, sesosok badan orang menerobos keluar dari kemah itu, dari pakaian kelihatannya seperti Choh Liu Hiang, eh, Choh Liu Hiang mana bisa memelihara rambut sepanjang itu? Apakah dia Pipop Kongchu yang mengenakan pakaian Choh Liu Bagai terbang, kakinya melangkah terbirit birit mulutnya masih mencaci maki kalang kabut. Kau dasar bergajul, laki-laki hidung belang. Kau, kau ulat busuk. Saya umpama seluruh laki-laki dalam dunia ini pada mampus. Aku tidak sudi menikah sama kau. Suasana masih hening gelap. Memang belum ada seorang pun yang bangun. Dengan tangan terbungkus ke bulu angsa merah itu, dengan merunduk-runduk Choh Liuhi yang lekas berlari masuk ke dalam kemahnya seperti pencuri yang sedang beroperasi, untung Ki Pinchen masih tertidur lelap. Dari kepala sampai ke kaki seluruh badannya mengkerat ke dalam selimut, sampai bernapas pun kelihatannya amat susah. Lekas Choh Liuhi yang mencari pakaian dan mengenakannya, tapi orang tetap tidur nyenyak tanpa bergerak setengah mati. Choh yang tiba-tiba tertawa, katanya, aku tahu sejak tadi kau sudah siuman, tak perlu kau pura-pura tidur. Memangnya apa yang barusan ku lakukan tidak perlu main sembunyi di depan matamu. Toh soal mau sama mau bukan suatu yang memalukan. Ki Pinggan tetap memeluk lutut, tanpa memberi reaksi, tidak bergerak. Seorang laki-laki yang normal, berhadapan dengan gadis yang ketagihan, di tengah malam buta yang dingin dan sepi ini, Coba kau katakan, apa pula salahnya? Choh liu hi yang sendiri jadi bingung, apakah dia sedang memberi penjelasan kepada orang lain atau penjelasan untuk membela perbuatan diri sendiri yang terangki, pinjan tetap tidak pedulikan ocehannya. Cho liu hi yang membetulkan letak pakaiannya sambil menghela nafas, ujarnya dihitung-hitung. Siau olah oh yang serba menderita boleh dikata suatu penipuan perkawinan. Calon istrinya itu, ternyata dari kepala sampai ujung kakinya tak pernah berani mengunjukkan diri, aku akan keheranan kalau istrinya itu bukan perempuan jelek, mendadak dilihatnya seseorang menerobos masuk, kiranya oh ti hoa. Choh Liu Hi yang kira mendengar kata-katanya ini, saya umpama tidak berjingkrak marah-marah tentulah raut muka Oh Ti Hoa membesi buruk, Siapa tahu Oh Te justru melangkah maju dengan berseri tawa puas dan terhibur, bukan saja tidak marah, malah kelihatan amat riang. Choh Liu yang sendiri yang long oh marah. Dilihatnya Oh Te tertawa cengar-cengir duduk di hadapannya, cengar-cengir mengawasi dirinya, seperti baru saja dia mendapatkan sekeping uang emas besar dari tanah. Choh Liu yang mendengus hidung, tanyanya memancing, kau, Apakah kau baik-baik baik sekali kau? Sudahkah kau melihat membelai perempuan memangnya kau kira aku menantu pikun? Tanpa melihat istrinya lantas membolos keluar dari kamar pengantin jadi kau, kau, kau tidak marah kenapa aku harus marah? Boleh dikata selama hidupku belum pernah hatiku seriang ini, apakah sudah sadar dari mabuk? Selamanya belum pernah aku sesadar sekarang ini, Cohliuh yang malah menjublek. Tentunya kau sudah tahu bahwa istri baruku itu bukan Pipop Kongcu, em maka kau pikir, kalau calon istriku semula tak berani unjuk muka di depan umum, tentulah dia bermuka burik, bertampang jelek seperti setan, kalau tidak kenapa dia tak berani unjuk muka, benar tidak Choh Liu yang bersungut-sungut, ya, mungkin tidak terlalu jelek, cuma, tak perlu kau ikut prihatin bagi aku. Tak perlu memujuk dan menghiburku. Ketahuilah bukan saja istriku tidak jelek, malah berani ku katakan kecantikannya sepuluh kali lipat lebih elok, rupawan dan jelita dari Pipop Kongcu. Kini Choh Liu Hi yang benar-benar melongot. Kalau tuan putri yang tua itu begitu cantik, kenapa sebelum ini tidak berani berhadapan muka dengan orang lain? Sungguh ya kurang percaya. Apa kau tidak percaya? Teriak Oh tihol al keras Choh Liu Hi yang mengelus hidung, sahutnya tertawa geli. Ini, mungkin Oh Tihoa berjingkrak berdiri, serunya, baik. Kau tidak percaya, mari kuajak ajak kau menemuinya, belum Coh Liu yang sempat buka suara, Oh Tihoa sudah menyeretnya. Keadaan di luar masih sunyi senyap, bayangan seorang pun tak kelihatan. Sepagi ini, kau lantas menyeretku membuat gegar di kamar pengantin, apa tidak lucu kata Coh Liu yang, Ah, saudara sendiri. Memangnya ada persoalan apa, Ce? Umpamanyakah sendiri merasa tiada apa-apa tapi istrimu. Ketahuilah bukan saja istriku itu teramat cantik, malah wataknya baik, sikapnya lemah lembut penuh kasih sayang, pandai meladeni dan dan sungguh aku tak bisa bilang apa yang harus kupujikan padanya. Mendengar kata-kata orang mau tidak mau Choh Liu yang ikut girang. Katanya tertawa, agaknya orang bodoh mempunyai rezekinya sendiri yang lain dan jauh hartinya. Belum habis kata katanya, Oh Ti Hoa sudah menariknya menerobos masuk ke dalam kamar pengantin. Kamar pengantin yang dimaksud adalah sebuah kemah tersendiri yang baru saja dibangun. Keadaan di dalam tak ubahnya seperti sebuah istana raja. Segala sesuatunya serba baru, mewah dan megah mungkin baru saja mengalami perjuangan atau kerja berat sampai membelai perempuan malas bangun, kelihatan masih rebah di atas ranjang, hanya rambutnya saja yang kelihatan terurai di luar kemul yang tebal itu. Begitu berada di dalam kamar roh Tihoa lantas berkawak-kawak, ada tamu datang lekaslah bangun. Inilah sahabatku yang paling akrab, saya umpama saudara sepupuku, tidak perlu kau malu-malu kucing di hadapannya, Orang lain setelah menikah tiga bulan, suami istri setiap beradu muka seng istri masih sering menunjukkan rasa malu, tapi Oh Ti Hoa menikah belum setengah hari, tingkah dan sikapnya sudah seperti suami istri lanjut usia. Sudah tentu Choh Liuhi yang hampir terloroh-loroh geli namun ia pun ikut senang bagi perkawinan Oh Ti Hoa kali ini, jikalau mempelai perempuan tidak mencocoki seleranya mana mungkin orang bersikap begitu wajar dan terbuka tapi mempelai perempuan tetap meringkuk dalam kemul, malah tidak bergerak. Dengan langkah lebar roh Tihua memburu maju, katanya sambil tertawa, cepat atau lambat kau toh pasti akan menemui dia, kenapa, kata-katanya mendadak berhenti seperti mulutnya tiba-tiba disumbat sesuatu benda, rona mukanya pun seketika berubah kaku kering. Darah. Kemul beluru yang masih baru itu tampak berlepotan darah. Dengan tangan gemetar, oh, Tao menyingkap kemul itu dengan sekali hentakan. Jelas kelihatan perempuan yang meringkuk di dalam kemul itu ternyata sudah mati. Serasa terguling jatuh dari atas loteng tinggi, seketika lemas lunglai sekujur badan oh, Tao. Lekas Zhou Liu yang memburu maju, memayang badannya, "Kapan kau meninggalkan kamar ini aku? Aku baru saja keluar mencari kau." Dalam waktu sesingkat itu ada orang lain masuk dan menurunkan tangan jahat. Siapakah dia? Ada dendam atau permusuhan apa kau dengan dia? Kenapa setengah hari setelah pernikahan dia membunuh? Tiba-tiba Oh Te Hoa berjingkrak berdiri, teriaknya. Kau kira dia inikah membelai perempuannya? Memangnya bukan dia Chol Liuhi yang kaget? Sudah tentu bukan. Siapa perempuan ini? Seumur hidup aku tak pernah melihatnya. Jadi? Jadi, di mana mempelai perempuan yang tulen ia? Di manakah dia? Terang tadi dia masih rebah di dalam selimut, sembari berteriak-teriak ia sibuk mencari kian kemari dan melongo-kolong ranjangnya. Siapa perempuan ini? Bagaimana bisa berada di kamar pengantin ini? Siapa pula pembunuhnya? Kemana sebenarnya membelai perempuan yang tulan Oh Hallah hanya keluar sebentar saja, tapi kenyataannya pembunuhan sudah terjadi begitu cepat dan besar di dalam kamar pengantinnya. Sungguh seumur hidup Cho Liu Hyang pun belum pernah mengalami peristiwa seaneh ini. Tampak mayat perempuan ini di bagian mukanya sudah melembung besar, dapatlah dibayangkan di waktu masih hidup raut mukanya tentu teramat jelek. Kini di dadanya yang telanjang itu ternyata telah berlubang oleh jari-jari yang kuat, sungguh bukan buatan ngeri dan seram keadaannya. Sebetulnya, apakah yang telah terjadi? Gerutu Oh Tiroa membanting kaki. Perempuan ini kenapa bisa rebah? Telanjang bulat di atas ranjangku. Kapan dia masuk kemari? Masakah istriku itu tidak mengetahuinya? Yang terang, perempuan ini tentu bukan masuk kemari sendiri kata Choh Liu Hiang dengan suara berat. Dari mana kau bisa tahu walau darah berlepotan di atas kemul, sedikit pun kasur dan seperai tidak kotor, dari sini dapat kita simpulkan bahwa perempuan ini dibunuh lebih dulu, baru dipindahkan ke atas ranjang. Kalau begitu lebih aneh lagi, setelah orang itu membunuhnya, kenapa harus dipindahkan lagi ke atas ranjang?